belakang kita ada Bang Chris Kuliner lagi ambil gambar juga deh. Pas kebetulan kita jalan bareng-bareng nih. Jadi kita hari ini mau nge-review lagi nih, ini minuman kekinian kopi gitu. Oke lah teman-teman, dari gerobaknya keren banget, baru buka nih teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa nih klik subscribe dan comment agar Bang Iwan semangat untuk buat video-video selanjutnya. Oke, langsung aja kita order dan kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Let's go. Sama abang ya. Oke, selamat malam nih bang ya. Oke, malam bang. Kalau boleh tahu kita ngobrol dengan abang siapa nih? Saya dengan Teja bang. Bang Teja, Bang Teja selaku ownernya Terserah Kopi ya bang. Terserah Kopi, unik juga namanya. Apa sih Terserah Kopi nih bang? Ya. Dari mana abang bisa dapat nama Terserah Kopi ini? Nama Terserah Kopi ini saya terinspirasi dari cewek-cewek. Oh, cewek-cewek. Jadi kan biasanya tuh kalau kita sebagai cowok, ngajak cewek nih jalan gitu ya. Jalan. Mau kemana kita nih? Terserah. Jawab terserah. Nah, ini solusinya. Ini berarti di sini terserah nih. Oke. Ah, ini bang. Kalau di Terserah Kopi sendiri ini ada semua, ada beberapa varian sih bang. Apa? Ada beberapa varian sih. Beberapa varian ada ini sekitar 10. 10 varian ya. Ada menu boba juga bang ya? Iya, ada menu boba. Ini bang, aku mau coba 3 varian lah bang. 3 varian. Avokado 1 bang ya. Vanilla latte 1 bang ya. Sama tiramisu lah bang. Tiramisu. Oke, siap. Kita masuk proses pembuatannya bang ya. Oke. Oke. Bang, awalnya gimana sih bang bisa terinspirasi tak jualan kopi di pinggir jalan kayak gini? Biasanya kan kalau jualan kopi nih bang ya, di kafe ataupun di warung kopi gitu kan. Ini idenya dari mana nih? Itu saya terinspirasi dari awalnya cewek saya sih. Cewek saya nyaret, dia juga buka boba. Oh, buka boba juga. Terus itulah saya, dia nyaranin juga buka. Terus itulah mau nanya buat apa ya? Kan itu kopi. Oh, apa salahnya kita coba kopi bang ya? Kopi. Yes, nah, siap. Dari itu saya buat ini. Buat bikin kontainer gini ya bang ya? Kopi. Jadi kan kalau saya lihat kan kalau boba-boba kan sudah banyak. Sudah banyak bang. Akhirnya bang ya. Jadi saya itu buatkan yang ada kopi. Oke, siap. Oke gitu bang ya. Rencananya kita bikinnya apa dulu bang? Kita pesan avokado, vanilla latte sama tiramisu bang ya. Oke. Iya bang. Ini pakai apa nih bang? Ini kita kasihkan roast sugar dulu. Roast sugar dulu ya. Oke, siap. Jadi biar ada derogasinya di cupnya nih bang ya. Iya. Ini apa nih bang? Tiramisu bang ya? Avocado. Avocado. Oke. Okay, iya. Kalau untuk cupnya itu ukuran berapa sih bang? Ukuran itu bang, 16 ounce. 16 ounce bang, ya. Dengan harga 10.000 nih bang ya? Iya. Wah, wow, murah banget nih. Jadi ini memang di sini jual menu-menu kopi nih bang ya? Lalu untuk kopinya, kopi lokal atau kopi sini? Kopi lokal. Lokal ya bang ya. Avokat nih bang ya. Jadi kita mau coba menu kopi avokat nih bang ya. Nah, ini kopinya teman-teman. Kalau untuk kopi sini udah ada rasa pemanisnya atau belum? Pahit masih. Masih pahit ya, masih original kopi ya. Siap. Tambah lagi dengan susu hati ya bang ya. Iya. Keren.
kalau boleh tahu ini buka dari jam berapa sih? Ini buka dari jam, kalau untuk Ramadan ini buka tanggal 7, jam 4. Jam 4 sampai? Sampai jam 10 malam. 10 malam. Kalau hari biasa, jam 1-an. Jam 1-an ya, Pak. Jam 10 malam ya, Pak. Oke, siap. Keren. Tambah lagi brosur lagi, Bang, ya. Yang kita yang bikin apa lagi, Bang? Tiramisu, Bang, ya. Oke, siap. Jadi prosesnya sama, ukuran 3 sendokan, Bang, ya. Jadi anak muda berusaha untuk bikin minuman kekinian nih, kopi kekinian nih, Bang, ya. Susu kental manis juga, Bang, ya? Iya. Kalau udah berapa lama, Bang, buka di sini, Bang? Satu bulanan, Bang. Satu bulanan, Bang, ya? Dan setiap hari buka nih, Bang, setiap ya? Oke. Okay. Kita menu yang kedua nih, teman-teman. Sebelum buka usaha ini, Bang, usaha apa, Bang, boleh tahu, Bang? Sebelum buka usaha ini saya kerja, Bang. Oh, kerja iya. Kerja di terapis. Oh, terapis. Ah, siap. Ini pabriknya deh. Sikat lagi sesuatu. Jadi biar agak creamy gitu, Bang, ya. Iya. Ya, teman-teman yang hobi ngopi nih, wajib cobain ke sini nih, Bang, ya. Di jalan apa nih, Bang? Hah? Di jalan apa nih, Bang? Jalan Desa Kapur. Desa Kapur, Bang, ya. Nah, bentar, Bang. Ini setelah itu. Setelah 1 meter dari gerbang terbaru. Oke, siap. Kita Wow, keren. Kita bikin yang ketiga. Kalau tuh serbuk-serbuk ini beli di mana sih, Bang? Di Pontianak atau di luar nih? Di Pontianak. Di Pontianak, Bang, ya. Yang pastinya serbuk yang premium, Bang, ya. Premium. Kalau selama sebulan nih, Bang, per hari mampu berapa cup, Bang? Kalau per hari itu sekitar 50-an. 50 cup, Bang, baru buka sebulan, Bang, ya? Iya. Kecuali hujan sih, Bang. Kalau hujan agak kurang lagi. Agak kurang, ya? Iya. Aduk sampai rata nih, Bang, ya. Iya. Kalau untuk kopinya nih asal penuh aja gitu, Bang, ya. Sekitar itu memang sekitar 60 mg gitu, ya. Oke. Jadi kalau untuk susu kental manisnya UHT-nya seitu takaran itu, Bang, ya. Takaran. Beres, Bang, ya. Kasih brosur segar. Wow.
Oke, beres, tinggal di press. Nih bang, ini kan usaha bang sendiri nih bang ya. Baru berjalan 1 bulan nih bang ya. Jadi kalau teman-teman kita nih di luar sana nih bang ya, kepingin buka usaha kayak abang ini bang ya, modal awalnya berapa sih bang, boleh tahu bang? Kalau untuk modal awalnya sekitar 7 jutaan lebih. 7 jutaan lebih bang ya. Dengan pendapatan per hari berapa bang? Rata-rata sekitar 500 ribu bang. Kali sebulan 30 hari berarti 15 juta lah bang ya. Kalah gaji aku tadi bang. Ini bang, suka dukanya kalau jual lagi usaha gini apa sih bang? Suka dukanya, sukanya pas aja rame. Lagi rame ya, kalau dukanya pas hujan. Pas hujan ya, memang musuh kita jual usaha minuman es gini memang di hujan nih bang ya. Ya. Oke, okay. Bang, terima kasih banyak bang ya, udah kita review. Semoga jualannya lebih manis dan kedepannya kita doakan bisa bekerja bang ya. Terima kasih bang ya. Oke, bang.